Kita akan tes akurasi seberapa akurat ya unit Evecron MK2 ini. Oke. Saksikan ya. Nanti kelanjutannya seperti apa. Saya akan masukkan dulu karena dari sini tidak kelihatan ya, lumayan agak jauh, jarak 30 ya, jarak 30 do. Saya akan masukkan. Jadi dimasukkannya dibalik nih, saya pos. Oke ya, tes kita tes perkenaannya di mana, kita tes dulu ya, ini belum kita zeroing, kita cari perkenaannya dulu di mana. Saya pause dulu ya, ini saya cari zero dulu. Oke. Kita akan tes akurasi ya, perkenaannya kira-kira di jarak 30 ini, perkenaannya di 1 cross 1 dot di atas crosshair ya. Nah ini karena sore, jadi sudah tidak terlihat nih retikalnya. Tembakan pertama. Dua, nah itu tiga, jarak 30 ya. Oke, sok. Tembakan ke 1, 2, 3, 4, kelima kali ya. Oke. Oke. Sekarang kita cari sasaran baru ya. Ini agak ngeblur juga nih ini. Sudah sore guys. Ini gelap habis hujan. Tembakan pertama.
Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Tembakan keempat. Tembakan yang terakhir nih ya. Nanti kita pindah ke target yang tengah itu. Buru-buru. Tembakan pertama ya, kita 5 kali tembakan karena sudah masuk mau menjelang maghrib. Kedua. Empat, masuk terus itu ya, jadi nggak keluar ya. Yang terakhir nanti kita lihat bersama hasilnya. Keren. Oke, kita langsung lihat. Nah, itu yang ini. Oke, kita cek langsung perkenaannya. Ini yang pertama ya. Jadi cuma ada 3 lubang ya, 1, 2, 3 di sini. Yang fokusnya tadi saya pengen dapat tengah ya, sengaja nih. Kemudian ini juga yang kedua, yang ini ya. Ini cuma ada 1, so, tetap 1, 2, 3. Jadi fokusnya di sini nih. Dan yang ketiga ini, yang ketiga cuma 2 lubang ya, yang ini yang terakhir tadi, dari pertama sampai keempat ke sini. Oke, hasilnya seperti itu ya. Ini masalah akurasi. Jadi FX Impactron yang sudah kita rakit ini sudah memenuhi ekspektasi, dari mulai tekanan angin oke, kemudian performanya oke, tes akurasinya oke. Nah, tinggal penilaian kepada para sahabat gimana, apakah layak untuk dimiliki. Silahkan untuk mengetahui lebih dalam tentang harga dan info dan lain sebagainya, chat di WA di nomor yang sudah tertera di layar-layar sebelumnya atau di konten-konten saya sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.